Ya iya dua deh. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni Zaf nak pergi tengok wayang sebenarnya. Hari ni aku nak balun semua filem dekat Pawagam. Dan pagi tadi, 2 jam yang lepas, sekarang pukul 12 lebih, 2 jam yang lepas Netflix baru keluarkan trailer Pasal Kau. Kan sebelum ni aku ada post poster apa Pasal Kayu, Pasal Kau, apa Hairul Azrin semua tu kan. So dia baru keluarkan trailer untuk Netflix. So let's go. 3. Jom kita buat reaction lupa nak ya. 3, 2, 1. Amat gemuk ni, nama dia Aiman. Yang ni Jim. Dia suka ke Aiman tau. Tapi dia terperangkap dalam friend zone Aiman. Malam ni aku nak confess suka dengan dia. Aiman, awak yang gini tu banyak aku nak. Kau nak? Eh, itu apa yang Fendi? You beautiful. I'm watching you. My heart is mentok. You mean love at first sight? No, no sight. Media thought. Takut. Ini adalah Tengku Iskandar dan ayah dia lah yang bagi kita five star dan reside ini. Please make sure jangan sabotage image hotel kita. Nobody move. Din, say what ni? Din, dia lupa ganti makan. Sekarang ni kita kena selamatkan guest hotel. Wait, kita kena selamatkan dia. Ha. Jadi kita kena buat sesuatu mana? Dan sekarang ni aku ada plan. Sama kan cintaku. Tadi bukan dia tak? Ya iya dua dia. Okay. Aku tak ada apa-apa expectation untuk filem ni sebab dia genre romantic comedy dan aku tak pernah tengok Adrian ni buat romantic comedy. Sebelum ni action manjang. Alah, manjang apa? Baru dua filem. Filem pasal apa? Pasal Kau, Pascal dan juga Vira, dua-dua filem action. Lepas tu tiba-tiba tahun ni dia nak buat cerita romantic comedy. I don't know. Apa-apa dengan you guys? aku gelak sebab aku tak gelak tadi. Okay, the punch, mana punchline ni? Okay, takpe, fine, trailer je kan. Baru keluar trailer je. Kang, kalau filem tu okay lah. Tapi filem ni, banyak gila pelakon-pelakon yang A-list. Namron, Amirul Effendi, Din Said pun ada juga, pengarah. Hebat tu. I mean, I don't know. Aku tak tahu apa nak expect untuk filem ni. Aku harap filem ni kelakar lah kan. Dapat tengok kat Netflix. Berapa bilion ni? Oh, aku berapa persen? Dia punya cast, semua cast ni eh. Cast Wira dan juga Pascal. Dia gabungkan kedua-dua. Adalah tambahan macam watak perempuan tu tak ada. Si Jana Nick tu tak ada. Tak pernah muncul. Lepas tu siapa lagi yang tak pernah muncul? Adalah watak, especially watak perempuan lah. Kebanyakan pelakon-pelakon lelaki pernah muncul dalam Wira dan juga Pascal. Pascal. Aku pun dah salah sebut ni. So, aku tak tahu nak cakap apa. Aku rasa trailer dia tak menarik. Tak, honestly, okay. Trailer ni tak menarik langsung. Aku tak tahu apa yang romantic comedy ni. Dia just, aku faham dia ada jalan cerita. Aku faham je apa trailer ni cuba sampaikan. Apa budak ni, apa bellboy dekat sebuah hotel. Dia suka perempuan. Sebab aku pun pening kat perempuan dia yang suka kat lelaki ni ke apa. Okay, Jana Nick suka kat Hairul punya karakter. Lepas tu ada serangan berlaku dekat hotel tu dan dia kena selamatkan perempuan tu. Bila masa kau respon pada cinta dia? Aku macam tak apalah, nantilah tengoklah filem tu nanti. Aku pun malas nak cerita lebih-lebih. Tang aku ni pula okay. Apa pandangan you guys tentang trailer Pasal Kau ni? Honestly, kalau kau tanya aku, tak menarik langsung. Walaupun star-studded cast dia punya Namron, ada Amir Effendi, ada Din Said, ada geng-geng Pascal. Pascal, tengok aku pun dah salah sebut Pascal dengan Pascal.
So apa pandangan you guys tentang trailer Pasal Kau ni? Korang boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa untuk like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan insyaAllah besok Rusa Zab akan buat review lagi untuk filem-filem yang keluar pada minggu ni. Okay, sorry hari ni aku tak ada review filem sebab aku pergi tengok wayang seharian. Okay, itu sahaja untuk hari ni. Jumpa lagi pada Zab Vlog yang akan datang. Thank you.